Laporan terbaru International Monetary Fund menyatakan dunia akan berpeluang untuk bergantung pada ekonomi negara BRICS daripada negara barat seperti G7. Hal ini tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 berjudul Policy Pivot Rising Threats yang dirilis IMF awal pekan ini. Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah perbedaan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari laporan IMF terakhir pada 6 bulan lalu. Salah satu yang paling mencolok adalah peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari negara-negara BRICS dalam 5 tahun mendatang. Temuan potensi ini mengacu pada paritas daya beli. Dengan perhitungan itu pula, kontribusi dari negara maju di kelompok G7 seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang justru menurun. China akan menjadi kontributor teratas bagi pertumbuhan global selama 5 tahun ke depan, dengan bagiannya 22% lebih besar daripada semua negara G7 secara keseluruhan, menurut perhitungan Bloomberg menggunakan perkiraan IMF terbaru. Dikutip Bloomberg dalam pernyataan resminya. Selain China, India juga diproyeksikan menambah 15% dari total bagiannya terhadap ekonomi global sehingga menjadikan India sebagai salah satu raksasa pertumbuhan global. Lebih lanjut, ekonomi dunia juga memberi porsi lebih besar kepada negara miskin yang berpenduduk banyak dibanding negara-negara maju. Bloomberg memperkirakan Mesir akan menambah 1,7% pada pertumbuhan global dalam waktu 2024 hingga 2029, sama dengan Jerman dan Jepang. Sedang Vietnam diperkirakan memberikan kontribusi 1,4% yang berarti laju kenaikannya sama dengan Prancis dan Inggris. Di sisi lain, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih berada di tren 5%. Sedangkan untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hingga 2029 tidak menunjukkan kenaikan signifikan, yaitu hanya mencapai 5,1%.